Pemirsa, guna mempercepat program vaksinasi COVID-19, Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap bekerja sama Pemkab Purbalingga menggelar serbuan vaksinasi bagi warga Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya ada 500 vaksin Moderna yang disiapkan bagi masyarakat. Kegiatan vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga disambut antusias oleh warga Kecamatan Kertanegara sejak pagi. Mereka berdatangan untuk bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Untuk menghindari terjadinya kerumunan, sejumlah personil TNI AL, Polsek, dan Koramil Karanganyar disiapkan untuk mengatur kegiatan vaksinasi ini. Dengan tertib, satu persatu masyarakat menjalani vaksin COVID-19 dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran, cek kesehatan, dan hingga penyuntikan vaksin COVID-19. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap Kolonel Laut PM Sugeng Subagio mengatakan, ada 500 vaksin yang disiapkan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Vaksinasi massal digelar di wilayah ini mengingat sebelumnya banyak masyarakat yang terpapar COVID-19. Sehingga diharapkan adanya vaksin ini dapat meningkatkan imun tubuh masyarakat dan masyarakat tidak mudah terserang COVID-19. Bahwa Lanal Cilacap bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan kegiatan vaksinasi tepatnya di Kecamatan Kertanegara, Desa Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Adapun sasaran untuk masyarakat sekitaran atau wilayah Kecamatan Kertanegara sekitar 500 orang. Adapun kenapa kami melaksanakan kegiatan di Kertanegara, tadi sudah saya sudah dapat informasi dari Pak Camat bahwa di Kertanegara termasuk banyak warga yang terpapar COVID-19. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan vaksinasi di sini, masyarakat, tingkat imun dari masyarakat meningkat. Diharapkan untuk masyarakat yang terkena COVID menurun, diharapkan seperti itu. Sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa TNI Angkatan Laut Lanal Cilacap, walaupun kantornya ada di Cilacap, tapi bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga dan kerjasama dengan Kabupaten Purbalingga dengan memberikan vaksin massal karena Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah Lanal Cilacap. Sementara itu, salah satu penerima vaksin mengaku senang bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Sebelumnya merasa takut untuk divaksin, namun setelah divaksin merasa bisa lebih nyaman dan bisa meningkatkan imun tubuh untuk mencegah terkena COVID-19. Awalnya saya takut, tapi setelah divaksin ya nggak apa-apa, karena ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Harapannya masyarakat lain juga bisa ikut vaksin agar pandemi segera berakhir dan ekonomi segera pulih. Adanya vaksinasi massal ini diharapkan dapat mempercepat program vaksinasi sehingga masyarakat tidak mudah terserang COVID-19 dan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Dari Purbalingga, Samiono Banyumas TV melaporkan.